Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ini rencananya mau buru bahan bonsai sisir. Di sini banyak guys, sisir guys. Ini salah satunya sisir guys. Ini pohon sisir guys. Di sini banyak ya guys, dianggap tanaman hama di sini guys. Di sana ada sisir, nanti kita ke sana. Coba saya cek dulu ini batangnya guys. Bagus ini guys, kayaknya bagus ini. Lengkel nanti guys. Aduh, ngosan guys. Di sini jalannya batu guys, batuan guys. Ini guys, coba kita cek sana guys. Saya sendirian ya guys, biasanya ditemenin temen. Ini lagi ngambil batu, bawa mobil, kalian buru. Ini pohon apa ya guys? Bagus nih kayaknya guys. Yang tahu komen guys. Itu sisir guys. Itu di sana sisir itu. Sisir. Ini juga ada sisir. Kecil guys. Sekali sisir di sini guys. Daunnya sangat rapat ya guys. Oh, dia juga punya buah guys. Saya juga baru tahu ini guys. Ini buah sisir. Dia juga berbuah ya. Banyak banget di sini guys. Lagi guys, tapi tinggal kecil-kecil guys. Daunnya sangat rapat ya guys. Oke, saya mau dongkel dulu guys, karena nggak ada yang rekam, saya skip aja lah. Susah guys, dia tuh tumbuhnya di batu-batu kayak gini guys. Dan nggak bawa alat guys, ini gede lumayan ini guys, buat grouping. Dan nggak bawa alat, cuman bawa gunting sama linggis. Nggak bawa gergaji buat motong yang gede-gede ini. Oke, lanjut. Ini guys hasil dari dongkelan tadi guys. Aduh, bonggolnya guys, cuman nggak bawa gergaji, cuman bawa gunting guys. Tapi menurut saya bagus ini guys, karena saya belum punya bahan grouping di rumah. Oke, selam satu hobi. Jangan lupa subscribe ya guys ya, biar saya tambah semangat buat bikin video-video.